Guys, promonya Mazinger, guys. GX105 yang udah gua review dan menurut gua kurang oke. Tapi di sini heboh banget, guys. Treng treng dream together, Tamashii Nation. Yo guys, jadi di belakang gue itu ada Tamashii Store. Kalau lo pada tahu, Tamashii Store ini dulunya adalah Gundam Cafe. Jadi buat anak-anak yang dulu ke Jepang atau ke Akiba, dulu tempat ini adalah Gundam Cafe. Tapi Gundam Cafe-nya udah tutup permanen. Di sebelah kirinya tadinya adalah EKB Theater. Sekarang digabungin sama mereka nih. Jadi yang sebelah kirinya tadinya EKB Theater, yang sebelah kanannya tadinya Gundam Cafe, sekarang digabungin jadi Tamashii Nation Tokyo. Kita akan masuk sama-sama ke dalam, kita akan lihat dalamnya kayak apa. Gue juga ini baru pertama kali, gue juga baru mau lihat ke dalam. Ayo guys! Ini ada jam bukanya guys ya, jadi dikasih tahu ini buka jam berapa tuh. Di sebelah kanan kalau lu masuk langsung disambut sama section yang makro. Keren banget nih guys. High metalnya dipajang sini guys. F1J nya max. F1J nya Milia. Nah ini guys nih favorit gua nih, VF0S Roy Fokker. Gila barangnya guys. Dan ukurannya ini masih high metal R ya. Ya karena memang skalanya tetap sama, cuman bentukannya kan memang lebih gede. Gila mantep parah. We'll be right back.
guys, jadi tadi kita udah muter sebelah kanan gue, sectionnya semua makros semua. Karena si makros ini lagi ulang tahun ke 40 tahun, jadi semua makros. Lu lihat nih, gila Valkyrie-nya. 1:1 nih, gue nggak tahu nih. Beda banget ya di Indonesia sama di Jepang ya. Di sini tuh semuanya serba rapi, serba keren, kasih pembatas seadanya. Orang juga nggak ngambil juga, nggak megang juga, nggak ada warna-warna yang jelek, nggak ada yang bekas-bekas sentuhan jadi warnanya pudar. Mantep banget guys di sini guys. Nah, kalau di sebelah kanan gue ini sectionnya beda guys. Sectionnya itu campur-campur, ada Kamen Rider, ada Saint Cloud Meat, ada Ultraman, ada macam-macam. Ntar juga kita akan ke sana, kita akan kasih lihat kalian teman-teman di Sekai juga di sana. Guys, promonya Mazinger guys. GX105 yang udah gua review dan menurut gua kurang oke. Tapi di sini heboh banget guys. Streng streng dream together Tamashii Nation.